Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita semak empat huruf, ya. Lam nun, lam waw dan lam alif. Okey. Yang pertama huruf lam, dia sebenarnya yang ini dia besar. Satu, dua. Okey, besar sikit tak ada masalah. Cuma bentuk ni dia tidak lonjong macam ni. Dia bulat, dia bulat je. Dia kena bulat di sini. Macam tu. Satu, dua, tiga, setengah tak cukup. Kena tambah kat sini. Okey. Jadi macam tu, berhenti. Kemudian ini kita buat bulat. Jangan lonjong. Macam tu. Bagi dia membulat. Yang ni dia tidak bukan 2 per 3, dia tengah-tengah. Yang ni pun sama, dia jadi lonjong macam ni. Kita tak nak dia lonjong, kita nak dia bulat. Dia bukan semua ikut ni sebah kemasan, ya. Yang ni dia pun sama, kita nak dia bulat, ya. Yeah. Kita bagi pen besar sikit. Okey, kita buat besar sikit. Ya. Ya, 4 titik. Ni 3, sorry. 3, 1, 2, 3. Lepas tu macam tu. Ya. Dia nak bulat kat sini. Okay, jadi betulkan lonjong sikit. Okey, yang nun ni dia ada trik sikit dekat ujung ekor ni. Sebenarnya dia ada ubah sikit mata pen dia masuk ke dalam. Macam ni. Okey, macam ni dia okey sikit. Macam ni nampak melebar sebab dah lebih 2 titik. Dia lebih sikit lah sebenarnya. Situ. Dia nak macam ni. Macam tu. Yang ni dia nak pergi ke sana. Dia bukan lagi sudut yang sama dengan sudut titik 2. Tapi dia kurang sedikit. Jadi yang ni kita buat titik nun. Macam tu. Okay. Yang ni ini okey, cuma dekat ujung ni dia nak ke sana. Macam kamu buat kat sini. Kita nak pergi ke sana. Jadi dia tutup sikit. Ini titik 2. Jadi kita kurangkan sikit sudut dia. Tak payah. Kita tak payah terlalu precise sangat ataupun tepat sangat sampai berapa sudut je. Tak, kita agak sikit, kurangkan sikit, ya. Macam ni titik 2 kan, silap sebab kita nak dia tutup lagi, ya. Macam ni kalau titik 2 kat sini, titik 2 tapi dia kurang. Okey, kalau kita buat besar sikit. Okey, cuba tengok pergerakan dia macam tu. Okey, lepas tu. Okey, kat sini kita kena pusing sikit mata pen. Lepas tu tutup dengan titik 1. Okey, ini mesti satu aras. Okey, jadi dalam ni berisi 2 titik. Okey.
Okey, 1 2. Okey. Ah, yang ini dia ada sikit macam sikit lonjong tapi dia tak lonjong sangat. Dia sikit je. Macam tu, dia tarik. Dia macam lam jugalah, dia macam lam juga. Dah dikira dah selam. Cuma lam ni kita tak ke dalam sana. Ya, yeah? Dia titik dia berakhir dengan titik 2. Yang ini dia tidak berakhir dengan titik 2. Kalau kita kata titik 1 pun tidaklah sangat ya. Yeah? Hampir-hampirlah, hampir-hampir dengan titik 1. Sudut titik 1 macam tu kan? Ha, dia hampir-hampir. Titik 1 macam ni, tapi dia macam ni. Ini titik 1. Ini titik ini akhir dia kurang sikit daripada titik 1. Okey. Wow pula. Wow ni dia dia terlalu mendata. Patutnya kena tegakkan sikit, sikit tegak. Ni sama je yang ni. Sudut ni salah. Ni sepatutnya dia turun ke bawah. Macam tu. Ni dia ada selisih turun ke bawah. Lepas tu kita lukis macam tu. Ni pun sama. Dia turun ke bawah. Kemudian lukis. Okay. Ni pun sama. Dia ke sini. Ke bawah. Okay. Kepala dia macam tu. Tu. Bagarisan. Lukis. Okay. Dia nak tahu. Mungkin ni kita bagi lembutkan sikit. Yeah, ni tak pernah jadi. Kita guna pen besar. Pen kecil macam susah lah. Tak apa, kita buat satu pen kecil. Titik 2 macam tu. Kemudian tegakkan sikit macam tu. Okey. Demi sudut macam ni. Tak sama. Okey. Dan kena ingat jarak ni 1 meter pen. Kalau kat luar ni, kat ujung ni 1 meter pen. Macam ni terlalu rapat. Okay, kalau kita buat besar sikit. Ni cara nak buat kepala kepala kau. Macam tu. Okay. Ni tak satu titik. Satu mata. Satu mata pen. Bukan satu titik. Satu mata pen. Lepas tu. Sampai situ. Kita. Okey, lurus. Tengok. Okey, ekor dia pastikan tumpul. Okey. Macam ni dia rapat sangat. Jadi jarak ni 1 2 titik sampai sini. Sampai kepala 2 titik. Okay, jadi cuba tengok dia punya sudut dia macam tu. Dia agak dia walaupun sikit je tapi dia ada beza. Ya, ada beza. Okey. Okey, lam alif cantik. Lam alif cantik. Besar sikit tak? Besar sikit. Dah. Luas sangat ya. Cuba kecilkan sikit, rapatkan sikit macam ni. Ini kecil sikit. Okey, ni macam okey cukup. Okey. Ini bentuk dia cantik, cuma ni rapatkan sikit sini. Okey, yang ni bagi dia samalah. Ya, yeah, jarak ni. Jadi kita letak satu je. Okey. Dari segi tinggi, tinggi dah okey lah ni. 1.5. Okey. Cuma yang ini kita jangan tebal kat sini. Jangan dia ternaik macam ni. Macam ni nampak
nampak dia dia ternaik pula. Dia kita biar dia menurun saja. Kita guna pen besar. Okey. Macam tu. Lepas tu turun. Okey. Lepas tu yang ini kita lukis je. Macam tu. Okey, ah macam ni nampak. Dia macam tu. Okey. Sama ada rata ataupun dia ternaik. Macam ni pun sama. Ah nampak sudut tu dah dia ternaik pula. Bila hujung ni dia ternaik. Macam ni okey. Macam ni okey hujung ni. Ah cuma nampak di sini nampak keras. Kita bagi ada, kalau kita tengok sini dia ada sikit lengkung. Ah macam ni ada lengkung sikit. Ah dia okey. Dia ada sikit lengkung lah. Ni okey lah ni. Cuma sini tebal. Okey, yang ni kita nipiskan dan di sini kita runcingkan. Okey, yang ni letak alif. Situ. Jadi jarak ni bagi dia satu titik. Ah, satu titik sini. Okey, ada turun. Okey, turun dah okeylah. Dan ini satu dua. Kalau yang ini kita ukur kat luar 1 2 lebih kurang 2. Kita ukur kat luar. Tapi jarak antara alif dengan lam ni 1 titik. Okey, ah panjang selup semua ni 4 titik lah. 1 2 3 4. Okey. Okey. So ulang sekali lagi lah ya, untuk ni ulang sekali lagi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.